balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas film Marvel terbaru yang berjudul Guardians of Galaxy Vol. 3. Film ini adalah sequel ketiga dari series Guardians of Galaxy Vol. 1 yang dirilis pada tahun 2014 dan Vol. 2 yang dirilis pada tahun 2017. Bercerita tentang para anggota Guardians yang berusaha menyelamatkan roket dari seorang ilmuwan bernama High Evolutionary. Bagaimana keseruan kisah mereka? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelumnya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan masa lalu Roket Raccoon. Ia yang saat itu masih kecil ditangkap oleh seorang ilmuwan bernama High Evolutionary untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Kenangan masa lalu itu sangatlah kelam, namun untungnya Roket menghadapi semua itu tidak sendirian. Ia dikurung bersama beberapa objek penelitian lainnya, diantaranya adalah Layla si Berang-Berang, Tip si Walrus, dan Floor si Kelinci. Penyiksaan yang mereka alami membuat keempat hewan ini sangat dekat dan saling menguatkan satu sama lain. Dengan harapan nantinya mereka akan dipindahkan ke dunia baru yang dijanjikan oleh High Evolutionary. Sebuah dunia yang akan diisi oleh makhluk-makhluk ciptaannya yang dianggap telah sempurna. Scene lalu beralih memperlihatkan masa sekarang di markas baru Guardians of Galaxy, yaitu Planet Nowhere. Terlihat saat itu Peter Quill atau Star-Lord mengalami depresi setelah kehilangan kekasihnya yaitu Gamora. Selain Peter, di sana juga ada Rocket, Drax, Nebula, Mantis, Groot, Kraken, dan Cosmo. Para Guardians terlihat sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing, mulai dari Rocket yang sibuk mendengarkan musik, sampai Kraken yang masih berusaha berlatih menggunakan senjata peninggalan Yondu, ditemani oleh Cosmo yang memperlihatkan kekuatan telekinesis. Ketika Rocket sedang bersantai di kamarnya, ia tiba-tiba diserang oleh Adam Warlock yang dikirim oleh High Evolutionary untuk menangkapnya. Peter dan yang lainnya pun berusaha melawan Adam, namun ternyata kekuatan Adam tak mampu dikalahkan dengan mudah oleh para Guardians. Setelah Adam berhasil mengalahkan mereka dan melukai Rocket, ia pun ditusuk oleh Nebula dari belakang hingga akhirnya ia pun terpaksa melarikan diri. Tak disangka serangan dari Adam membuat Rocket terluka cukup parah. Namun sialnya mereka tak bisa mengobati Rocket karena di jantungnya terpasang sebuah alat berbentuk seperti kunci mesin. Dan jika mereka melakukan operasi penyelamatan, alat itu akan meledak dan menghancurkan tubuh Rocket. Untuk menyelamatkan Rocket, mereka membutuhkan sebuah kunci atau kode yang bisa didapatkan dari perusahaan OrgoCorp, di mana perusahaan itu berada di bawah kekuasaan High Evolutionary. Di sisi lain, Adam yang sampai di markas langsung dihukum oleh High Evolutionary karena dianggap tidak becus menangkap Rocket. Sang ibu yang bernama Ayesha bahkan memohon untuk mengampuni Adam dan meminta kesempatan yang kedua. High Evolutionary pun mengancam akan membunuh mereka berdua jika mereka kembali gagal menangkap Rocket. Para Guardians akhirnya mulai memasuki beberapa lapis dinding plasma menuju ke perusahaan OrgoCorp. I'm only saying
Di tengah perjalanan, pesawat mereka tiba-tiba dikepung oleh Ravagers yang di dalamnya ada Gamora dari masa lalu. Surrender and turn over any stuff worth anything and... Ternyata Nebula sengaja meminta bantuan Gamora untuk menyusup ke dalam Orgocorp. Peter yang melihat Gamora tentu saja sangat terkejut. Meskipun itu bukanlah Gamora kekasihnya, namun Peter tetap berharap Gamora yang itu juga bisa mencintainya. Ya, meskipun harapan itu hanyalah sia-sia karena Gamora sama sekali tidak tertarik kepada Peter. Saat terbaring koma, Rocket kembali teringat akan masa lalunya. Dahulu, High Evolutionary sangat menyayangi Rocket karena kecerdasannya berkembang lebih pesat daripada objek penelitian yang lain. Saking cerdasnya, Rocket bahkan bisa memecahkan permasalahan yang tak mampu dipecahkan oleh High Evolutionary. Sayangnya hal itu justru menjadi bumerang untuk Rocket karena High Evolutionary malah geram kepadanya. Ia sebagai pencipta merasa direndahkan karena ciptaannya justru menjadi lebih cerdas daripada dirinya sendiri. Alhasil, High Evolutionary pun berencana mengambil otak Rocket untuk diteliti lebih lanjut, sementara teman-teman Rocket yang lain akan dibakar karena mereka sudah tidak berguna. Kembali ke masa sekarang, Gamora, Peter, Nebula, Mantis, dan Drax akhirnya berhasil masuk ke dalam Orgocorp, sementara Groot menunggu di dalam pesawat sambil menjaga Rocket. Aksi penyusupan itu pun terdeteksi oleh kamera pengawas, sehingga beberapa penjaga pun bersiap untuk menangkap mereka. Untungnya mereka dengan cepat mengganti pakaian dengan kostum Orgocorp dan berakting seolah-olah menjadi pegawai di sana. Sayangnya setelah para penjaga pergi, mereka baru sadar bahwa pakaian luar angkasa mereka tidak sengaja terbuang, sehingga mereka semua pun terjebak di tempat itu. Tak ingin mengambil pusing, Peter pun langsung mengerahkan semuanya untuk berpencar mencari file tentang Rocket. Di depan ruangan arsip, Peter mencoba merayu seorang petugas bernama Ura untuk mencari file milik Rocket. Namun Gamora malah memilih jalan kekerasan dan mengancam akan membunuh Ura jika ia tak mau menuruti perintah mereka. Dengan ketakutan, Ura pun langsung mengambilkan file yang mereka cari. Sayangnya, saat akan pergi, aksi para Guardians pun ketahuan dan mereka pun langsung dikepung oleh para penjaga. Dengan cepat, Gamora pun langsung menyandra Ura agar bisa kabur dari tempat itu, sambil menghubungi Groot untuk menjemput mereka. Selagi menunggu Groot, penjaga pun menyerang mereka sehingga para Guardians pun terpaksa untuk melawan. Terjadi kekacauan hebat di dalam tempat itu, bahkan Drax dan Nebula terluka cukup parah akibat serangan dari para penjaga yang sangat banyak. Di tengah kekacauan itu, Peter berusaha meyakinkan Ura untuk memberikan akses ke sistem pertahanan. Karena tujuan mereka di sana bukan melawan siapapun, melainkan untuk menyelamatkan nyawa sahabatnya. Merasakan ketulusan itu, Ura pun akhirnya menuruti permintaan Peter. Alhasil, berkat hal itulah para Guardians pun berhasil kabur bertepatan dengan pesawat Groot yang datang menjemput mereka. Di dalam pesawat, para Guardians pun terkejut melihat rekaman file milik Rocket. Mereka tak menyangka kenangan masa lalu Rocket sangatlah menyedihkan. Bahkan Nebula berpendapat apa yang dilakukan oleh High Evolutionary jauh lebih kejam dari perbuatan Thanos. Sayangnya para Guardians tak bisa menemukan kunci atau kode yang mereka cari, di mana file kunci itu ternyata telah dihapus. Para Guardians pun berspekulasi bahwa kunci itu tertanam di kepala seorang bawahan High Evolutionary bernama Teal.
Peter dan para Guardians pun bersiap pergi ke tempat High Evolutionary. Namun Gamora melarang karena merasa semua ini hanyalah jebakan agar mereka membawa roket ke tempat itu. Namun Peter tidak peduli dengan perkataan Gamora karena ia rela menempuh jalan apapun asalkan roket bisa diselamatkan. Gamora yang kesal lalu menghubungi anggota Revengers untuk menjemputnya dan mengirimkan titik koordinat pesawat Guardians. Namun tanpa diketahui, anggota Revengers itu telah dibunuh oleh Ayesha dan Adam sehingga mereka pun menyusul Guardians dengan titik koordinat tersebut. Singkat cerita, para Guardians pun sampai di Counter-Earth, sebuah planet menyerupai bumi yang dihuni oleh hewan-hewan eksperimen ciptaan High Evolutionary. Penampilan para Guardians yang berbeda membuat penduduk Counter-Earth berpikir kalau mereka adalah orang jahat. Ditambah saat Drax mengembalikan bola milik seorang anak dan melemparnya dengan cukup keras. Beruntung kesalahpahaman itu bisa diselesaikan tatkala Peter membantu seorang penduduk yang sedang terluka. Penduduk itu pun membantu para Guardians menunjukkan lokasi High Evolutionary yang berada di sebuah piramida. Peter, Nebula, dan Groot kemudian berangkat ke piramida sementara Drax dan Mantis tetap bersama Gamora untuk menjaga roket. Tak lama kemudian, Peter dan yang lainnya pun akhirnya sampai di depan markas High Evolutionary. Di sana, hanya Peter dan Groot yang diperbolehkan masuk, sementara Nebula dianggap berbahaya akibat senjata yang tertanam di tangannya. Tak lama setelah Peter dan yang lainnya pergi, Mantis dan Drax malah menyusul mereka sebagai antisipasi apabila Peter dan yang lainnya membutuhkan bantuan. Scene kembali memperlihatkan masa lalu Rocket. Rocket yang tahu bahwa teman-temannya akan dibakar langsung berinisiatif untuk membebaskan mereka. Sayangnya setelah membebaskan Layla, aksi Rocket itu pun diketahui oleh High Evolutionary yang langsung membunuh Layla. Marah karena hal itu, Rocket pun langsung mencabik-cabik wajah High Evolutionary sampai hancur. Sayangnya dalam kekacauan itu, Thieves dan Floor juga ikut terbunuh sehingga Rocket pun terpaksa kabur sendirian dengan mencuri sebuah pesawat ruang angkasa. Sesuai dugaan, High Evolutionary memang sengaja memancing kedatangan para Guardians agar bisa menangkap Rocket. Ia pun telah mengirim anak buahnya untuk menjemput Rocket di dalam pesawat, namun beruntung di sana masih ada Gamora yang menyelamatkan Rocket. Selain itu, Adam juga datang dan malah membunuh anak buah High Evolutionary karena ia berniat mengembalikan reputasinya dan menangkap Rocket dengan tangannya sendiri. Namun Adam ternyata kalah cepat karena Gamora telah lebih dulu kabur membawa roket. Tak lama kemudian, High Evolutionary memulai penghancuran dan merencanakan pembuatan ulang Counter-Earth. Ia sengaja meledakkan semua tempat dan memilih pergi dengan menggunakan pesawat piramida. Akibat ledakan itu, banyak penduduk Counter-Earth yang mati terbunuh, termasuk juga Ayesha. Nebula yang ada di bawah berusaha menghubungi Drax untuk menjemputnya dengan pesawat, namun Drax dan Mantis ternyata sudah ada di belakang Nebula. Alhasil, demi menyelamatkan diri, Drax, Mantis, dan Nebula pun terpaksa melompat ke pesawat piramida agar mereka bisa selamat dari ledakan itu. Sementara itu, di dalam piramida, Peter dan Groot melawan semua anak buah High Evolutionary. Hingga saat hanya Teal yang tersisa, mereka berdua pun membawanya terjun bebas untuk merebut memori yang ada di dalam kepalanya. Setelah mendapatkan memori itu, Peter dan Groot bertemu dengan Gamora di dalam pesawat, dan mereka pun bersiap untuk menyelamatkan roket. Sementara
Sementara itu, Nebula, Mantis, dan Rex tidak sengaja masuk ke ruangan tahanan yang ada di dalam pesawat piramida. Di sana ada ratusan anak humanoid yang dipenjara dan akan dijadikan sebagai objek penelitian. Kembali ke pesawat, Peter berusaha menyelamatkan nyawa roket dan mengakses kode dari memory teal. Sayangnya, Peter ternyata sudah terlambat karena pengobatan itu tidak menunjukkan hasil apapun. Di detik-detik kematiannya, roket bertemu dengan Layla, Tiffs, dan Floor. Roket berkata bahwa ia ingin ikut bersama mereka, namun Layla berkata waktunya belum tiba. Setelah mendengar hal itu, jiwa roket pun kembali ke tubuhnya dan ia pun akhirnya sadar. Setelah roket disembuhkan, mereka pun mendapatkan informasi bahwa Nebula, Drax, dan Mantis saat ini berada di dalam piramida dan sedang dalam bahaya. High Evolutionary memanfaatkan mereka untuk mengancam Peter dan para Guardians. Jika mereka tak segera membawa roket, maka ketiga Guardians itu akan segera dibunuh. Sebelum berangkat, Peter pun meminta bantuan Cracklin dan Cosmo untuk membantu mereka melawan High Evolutionary dan juga para pasukannya. Cracklin dan Cosmo pun lalu membawa planet Nowhere dan memulai serangan terhadap pesawat piramida. Tak tinggal diam begitu saja, High Evolutionary juga langsung mengirimkan para pasukannya untuk melakukan penyerangan balik. Di sana juga ada Adam yang masih berusaha menangkap roket. Sementara itu, Nebula dan yang lainnya juga masih terjebak di dalam piramida. Mereka ditempatkan di sebuah ruangan bersama monster bernama Abilis. Mantis berusaha menenangkan monster itu dan menyadari bahwa para Abilis itu tidak berniat menyerang mereka. Cracklin melihat bayang-bayang Yondu yang meyakinkannya untuk menggunakan kekuatannya. Ia yang selama ini selalu gagal, akhirnya berhasil menggunakan kekuatan dan bekerja sama dengan Cosmo untuk menyelamatkan para penduduk. Di dalam pesawat piramida, para anak buah High Evolutionary mulai melawan karena keputusannya itu telah membahayakan mereka semua. High Evolutionary yang tidak terima pun langsung menghancurkan ruang kendali dan membunuh mereka semua. Dengan bantuan Abilis, Nebula dan yang lainnya pun berhasil bertemu dengan para Guardians. Mereka pun akhirnya bekerja sama menyelamatkan anak-anak yang masih terjebak di dalam pesawat. Kesempatan ini juga ingin dimanfaatkan oleh Rocket untuk membalaskan dendam atas kematian teman-temannya dan semua penderitaannya di masa lalu. Kemudian Cosmo pun membuat terowongan telekinetik yang menghubungkan planet Nowhere ke pesawat piramida untuk bisa membebaskan anak-anak yang telah ditangkap. Dengan kerjasama yang baik, para Guardians pun berhasil memindahkan anak-anak itu dengan selamat. Di sana juga terlihat Adam yang diselamatkan oleh Groot dan dibawa ke planet Nowhere.
Selain anak-anak, roket ternyata juga menemukan beberapa hewan yang terkurung di ruangan yang lain. Hewan-hewan itu membuat roket mengingat masa lalunya, sehingga ia pun berusaha menyelamatkan mereka. Tak lama kemudian, High Evolutionary pun datang dan langsung menyerang roket. Untungnya, para Guardians pun tiba di saat yang tepat dan langsung membantu roket untuk melawan High Evolutionary. Berkat hal itu, mereka pun berhasil mengalahkan High Evolutionary dan menghancurkan wajahnya untuk yang kedua kalinya. Para Guardians pun berhasil memindahkan semua hewan yang ada di sana ke planet Nowhere. Saat itu, Cosmo tak mampu lagi menahan terowongan sehingga planet Nowhere pun mulai menjauh dari pesawat piramida. Sayangnya, Peter yang masih berada di sana gagal kembali ke planet Nowhere sehingga tubuhnya pun membeku di luar angkasa. Beruntung, Adam dengan sigap menolongnya karena ia telah berubah menjadi orang baik setelah diselamatkan oleh Groot. Peter! Setelah kejadian itu, Gamora akhirnya bersatu kembali dengan Revengers. Kemudian Peter pun memutuskan untuk meninggalkan Guardians dan memberikan peran kapten kepada Rocket. I love you guys. Selain itu, Mantis juga memulai perjalanan penemuan diri bersama Abilis, sementara Nebula dan yang lainnya akan tetap berada di planet Nowhere untuk membesarkan anak-anak yang telah mereka selamatkan. Film ini pun diakhiri dengan memperlihatkan Peter yang pergi ke planet bumi untuk bertemu dengan kakeknya yang bernama Jason. Dan film pun akhirnya selesai. Di mid-credit scene, kita pun diperlihatkan bahwa Guardians of the Galaxy sudah memiliki formasi anggota yang baru. Terdiri dari Rocket, Groot, Cosmo, Cracklin, Adam, Pila yaitu anak yang diselamatkan dari piramida, serta Blurb, hewan peliharaan Adam, sedang menjalankan misi yang baru. Jadi itu dia guys, keseluruhan alur cerita Guardians of the Galaxy Vol. 3. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!